tahun. Proses pengambilan umang. Jadi duit anu tabungan teh beak pake meureuy nu kieu. Wah, ieu mah karunya geus rek beak euy. Rek beak kumaha? Ieu na teh. Teh. Ora umang mah teh bisa gobaing mah. Gonta ganti mah. Geus mang lah, loba lobat teuing lah. Ya, ya. Bentar. Pijikeun ya. Yang ke balik. Mau kabur. Oh, halus ya. Ya. Ngomong jis. Berarti lo mundek naon kan bunuh balo lo banyak mak. Hah? Tarik ngalah. Itu keyep merah. Sekarang mau juga itu eh. Mas mang labu mang. Kamar jika darat nak. Sudah kesel lah. Hah? Tadi dinya deket aja tata. Asrama mau jauh natu. Pengambilan buah. Buah nani karena mah? Buah dahon. Be. Buah dahon. Awas ya. Oh. Tunggu bro. Akhirnya. Guys, ini buah enak guys. Itu dihargai senilai berapa? Ini harganya. Oh, jadi yang muda yang di dapat dikonsumsi seperti buah kelapa. Eta umang nang kok kalabur. Diengeran wa. Kedua dahan. Padahan Yon. Oh, ini kan yang bunga budak nih. Pengandaran di mana? Di balik teh. Tuh bedung nih raya pisan sih sebelah di kubet tuh. Nggak bisa ikut guys, soalnya spotnya susah untuk menuju ke sana. Jadi dari sini aja kita lihat ya. Ember. Kalau bikin ember nak. Yuk, yuk. Rumah. Mencari buah dan umang. Cari umang. Banyak umang guys buat dijual. Umang pa balata kitu etan. Ayo mun ngajual geus sama jauh-jauh sama aing. Meureun jadi omong mah ku baturan dagang. Ini guys banyak umang. Mencari buah yang dilakukan Pak Rosadi.
yang dicari buah lontar daun. Ini rasanya seperti salak dan berkhasiat mengobati luka dalam seperti bekas operasi. Ini dihargai segini bisa nyampe 100.000 per botol. Masih dalam pencarian, tapi dikonsumsi yang masih muda. Kalau yang seperti ini sudah tidak layak dikonsumsi. Itu karbohidratnya sudah tak ada. Bisa karena dicet. Bisa. Buka tali naik. Buka tali naik, Mang. Itu lagi mencari. Kesalah tapi wah laka. Ini guys, sampingan buat para nelayan mencari ikan ya. Ini bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Sebanyak yang mencari obat guys, di sini obat guys. Guys, buntung mana guys? Guys, udangnya baru dapat 1 ekor guys. Udangnya guys. Dapat 1 tadi sengaja. Dapat 1 ekor guys. Ini udang galahnya guys. Galah guys. Tapi yang penting kita dapat umang guys. Umang buat Ilal dan Gea dan yang lainnya. Segini 10.000. Minion pun bisa. 10.000 satu ekor. Model Nuki Wendra gimana tadi ya? Nuki mah. Ini yang begini bisa mencapai 40.000. 40.000 soalnya corak warna sama jenisnya lihat. Iya. Karang, udang karang. Seperti ya, karang. Ini saya pekir. Itu di pekir. Ini saya pekir ini. Boleh. Pekir itu disimpan, disembunyikan di dalam kantong. Namanya pekir. Untuk adek kecil di rumah. Haha, ini buat Al Hilal. Ya, bagus itu. Ini buat Al Hilal. Apakah masih ada? Oh, ada guys di dalam. Kalau ini luncip, itu luncip seperti kue donat. Kue donat. Wih, guys, ini jenisnya guys. Ya, ini namanya umang. Umang itu nggak bisa bikin cangkang. Dia cuma ada. Hidupnya cuma numpang. Hidup cuma numpang seperti parasit. Keong isinya umang. Ini batu. Guys. Sembunyikan. Bahaya nanti diambil sama si dia. Wi. Ada isinya, ada. Berbagai jenis umang. Juga serio. Ya, saya ambil 5 sajalah. Buat mainan anak saya. Yang jenisnya unik-unik, menarik. Ya, dilanjut nanti lagi, guys. Wassalam. Guys, ini proses. Ini yang dinamakan apa Mas ya? Kadu majingklak. Kadu majingklak. Rasanya seperti apa? Lebih dari ini. Tuh. Nih. Sok coba dirasa.